Halo teman-teman Esan Exotic Pet. Saya akan sedikit mereview tentang anakan yang baru lahir, baby-baby yang sangat lucu. Cuma di sini saya mau ngecek kelamin, teman-teman. Kelaminnya apa saja yang baby baru lahiran minggu-minggu kemarin, teman-teman. Pas waktu kontes di Surabaya itu datang-datang, alhamdulillah datang dari kontes ada yang lahiran, teman-teman, yaitu Sally. Nah, caranya teman-teman bisa lihat untuk cara mengambil dan mengecek baby musangnya. Oke, langsung aja teman-teman. Aduh, biasa nih si Otong lagi kawin tuh suaranya tuh, teman-teman. Oh, Otong lagi kawin. Oke, jangan lama-lama teman-teman. Yuk kita langsung saja kasih tahu untuk cara pengambilan induknya dan anaknya. Kita nggak pisah anaknya ya teman-teman, cuman kita ngecek aja kelaminnya, itu betina apa jantan apa gimana. Kan anaknya tiga, teman-teman, anaknya tiga itu saya belum tahu untuk kelaminnya ya, jadi saya mau ngecek dulu. Oke teman-teman, saksikan, jangan di skip. Yuk kita taruh lagi aja teman-teman, karena kasihan ibunya nyariin tuh marah. Oke, jadi teman-teman, itu betina 2, jantan 1. Nah teman-teman, kalau berminat bisa langsung hubungin kontak di deskripsi teman-teman, karena yang satu itu, yang jantan situ, itu udah diboket sama orang Tegal, teman-teman. Dan sisa 2 betina semua, teman-teman. Rencana yang satu buat saya keep, dan yang satu masih free, teman-teman.
Langsung aja japri teman-teman, untuk harganya pasti spesial teman-teman. Oke, langsung aja nih kita pindahin lagi nih untuk indukannya. Kasihan teman-teman, karena si baby-babynya masih perlu nyusu teman-teman. Nah, yang pertama kita kita pindahin induknya langsung ke anaknya lagi, karena udah mulai ngamuk-ngamuk tuh teman-teman. Sally. Oke, Sally. Iya. Masuk lagi. Nah. Kita tutup biar fokus nyusuin teman-teman. Kita tutup biar fokus nyusuin ya. Jadi teman-teman, saya sedikit cerita tentang Sally ini teman-teman. Dia dikawin sama klau namanya si Don, si John yang kemarin di review, ternyata si John